Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adkhalana bisyahri Ramadan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril aqwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Diriwayatkan daripada Ubadah bin Shamit radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat idza ja'a Ramadan ay yaqul Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala rawahu Tabarani. Berkata Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami beberapa kalimat berupa doa apabila datang bulan Ramadan, yaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, yang artinya ya Allah selamatkan aku dari bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan dariku dan terimalah seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang lagi bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, mari kita baca dan amalkan doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongan untuk menjadikan bulan yang suci untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri, menjadikan bulan yang mulia untuk meraih ridha dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, menjadikan bulan yang penuh berkah untuk beribadah, menuntut ilmu dan bersedekah, dan menjadikan bulan yang penuh cahaya agar dapat membahagiakan hati Nabi yang paling istimewa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa tersebut dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.